bahagia, tenang. Alexa, jadi mami harus bersihin Alexa dulu. Welcome back di YouTube channelnya Aloy dan Ule di Norwegia tentunya. Sekarang kita lagi di mobil lagi, jadi kita mau ngabuburit say. Ini masih 4:30 sore, kita mau pergi ke mall kebanggaanku di kota Depok. Dan Alexa lagi bobo nih. Tuh, jadi nonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita supaya aku makin semangat bikin video buat kalian. Yuk, let's go. Hai sayangku, cinta, cinta di mana? So Beb, rencananya kita mau buka puasa di mall tapi gagal. Padahal tadi kita udah datang 5:00 dan udah gak ada tempat kosong. Jadi sekarang kita mau langsung ke musola aja dan nanti kita balik lagi cari makan abis buka puasa, Beb. Ini Beb, suasananya di mall serame itu, bahkan nih orang-orang sampai duduk-duduk di bawah untuk buka puasa, Beb. Ya ampun. Beb, kita tuh salah banget tadi, kita nggak dapet tempat untuk buka puasa. Padahal kita udah datang 5:00. Terus akhirnya jadi kita tuh tadi ke musola dulu, kita buka puasa pakai air putih dulu sama donat. Terus habis itu kita sholat dan baru sekarang kita mau ke restorannya untuk lihat apakah ada tempat atau enggak sekarang buat kita makan sekeluarga, Beb. Buat yang belum tahu, ini adalah salah satu mall yang terbesar di tempat tinggal aku. Di mall ini banyak banget kenangan masa muda aku, masa kecil aku. Jadi aku senang banget kesini. Setiap kali aku mudik, aku harus banget absen dulu ke mall. Nah, ini mami dan Alexa lagi ngantri supaya dapat tempat makan. Jadi bahkan ini tuh setelah buka puasa pun kita masih ngantri untuk tempat makannya, Beb, karena serame itu. Ya ampun. Jadi saya tuh bisa. Aduh. Ya Beb, kita udah dapet tempat akhirnya. Ya ampun, ini udah 6:44, jadi kayak udah 45 menit setelah buka puasa dan kita lagi mau makan makanan Indonesia. Terus Alexa untungnya udah minum susu, jadi dia sekarang lagi bermain dengan jari-jarinya, itu artinya dia udah mau bobo. Jadi ya udah Beb, kita lihat aja kira-kira kita mau makan apa nih abis ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, tabarakallah. Sejauh ini Alexa tuh selalu anteng kalau dibawa-bawa ke tempat rame. Kayak waktu itu pas kita mudik, terus kalau lagi jalan-jalan sama mami ke Oslo. Jadi Alexa tuh alhamdulillahnya anteng selama dia kenyang. Jadi kalau Alexa nangis itu artinya udah pasti dia haus atau dia ngantuk, udah itu aja. Kayak pas kita lagi makan ini, dia baru aja makan juga, jadi dia udah kenyang. Dan sekarang dia lagi liatin jari-jarinya, itu artinya dia udah mau bobo. Ini ibu aku, Beb. Ibu nenek Depok ini. Nek, gimana rasanya cucunya pulang untuk pertama kali? Banyak banget yang nanyain, Nek. Bahagia, senang, terus terharu. Terus kita mau pulang lagi gimana nih, Nek? 3 minggu lagi kita pulang. Nanti sepi katanya. Nanti nenek ke sana ya, Insya Allah ya. Ya udah, itu aja. Ada pesan kesan nek? Nggak ada. Baik-baik aja. Ada pecel, ada tahu telur.
Terus ini ada juga sate, ada es teh manis. Terus selain itu juga ada nasi pecel. Jadi ini gak perlu masak ya Beb ya. Alhamdulillah banget, anak mami yang paling pengertian. Dia bobo pas maminya benar-benar lagi lapar-laparnya dan mau makan. Jadi kita bisa makan dengan tenang. Alhamdulillah akhirnya kita makan juga Beb. Ini aku makan pakai sate, pecel, madiun. Ada tahu telur sih saya nanti ya. Nanti belum makan banget. Enak banget, Masya Allah. Ini ada tempe bacem, mau enggak? Oh ya, aku pesan ini juga es cincau. Ya, aku udah bertahun-tahun enggak makan es ini. Masya Allah. Enak sekali. Saking enaknya sampai aku lupa kalau aku udah punya anak. Apa sih? Alexa sudah bangun. Alexa sudah bangun, tapi makanannya sudah habis ya. Alexa nggak kebagian. Aduh. Ngapain? Lihat nenek. Ini ada sesuatu. Iya, aku videoin tau. Ya udah nggak apa-apa. Rebutan mau dorong nih. Bian mau dorong Alexa ya? Suka dorong Alexa. Ada silip. Kesana kanan, belok kanan. Enak mami libur, dorong-dorong. Awas nanti adanya ngejangkang. Adik tengah ya. Alexa udah ngamuk nih Beb. Udah bosan kayaknya dia dari tadi sampai sekarang. Kita udah mau pulang aja ya. Yuk kita pulang yuk. Aduh. Aku bosan. Nah, begini nih Beb, kegiatan kita yang lagi di Depok. Mami dorong-dorong Alexanya gak pakai jaket. Dan banyak yang bantuin. Alexa juga pakai baju tangan pendek. Terus Mami juga pakai baju tangan pendek. Hey. Alexa masih berkeliaran di mall jam segini masih berkeliaran di mall. Kamu masih berkeliaran di mall jam 8:30 malam ya. Gilang sayang. Waduh. Anak mall senang banget kamu ya. Beb, kyu. Aduh, mami lelah banget hari ini. Oh, Alexa iya. Tadi, yaudah, Bian boleh ikut, masuk aja. Alexa tadi sebelum kita udah mau pulang, terus ternyata Alexa jadi mami harus bersihin Alexa dulu. Tapi ternyata tisu basahnya hilang. Jadi mesti beli tisu basah dulu. Lelah sekali. Terus tadi Alexa minum dulu karena takutnya dia haus dan tadi dia udah nangis. Sekarang udah mau jam 10 malam. Jadi kita tadi di sini dari jam 5. Dan mami udah gerah banget, capek dan emosi jiwa. Jadi kita pulang aja yuk sekarang nih. Alexa udah pakai baju enggak jelas nih. Karena mami enggak expect dia bakal malam-malam ya. Udah ngantuk sih.
Udah Beb, terima kasih udah nonton YouTube channelnya Aloy dan Ule di Norwegia. Yuk kita siap-siap. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita. Supaya, awas nak, awas, loncat. Supaya aku makin semangat bikin video buat kalian. Thanks for watching, dadah.